sudah tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia. Memangnya negaraku maju, negaraku tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku, sananya negaraku satu. Negaraku tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepada-Nya kita berserah. Aku negaraku, aku negaraku. Cerita ini mengisahkan seorang lelaki India yang bernama Ashwin, berumur 18 tahun. Dia merupakan mahasiswa di Management and Science University yang lebih dikenali sebagai MSU. Ashwin juga mengambil jurusan dalam Foundation in Business. Pagi-pagi, dia memang suka tengok pemandangan. Indah sungguh ciptaan Tuhan. Selepas itu, dia akan mencegaskan badan dia dengan bersenam. Silakan Ashwin. Saya pun tak tahu kenapa bersenam pakai kandikan. Tapi tak apa, janji dia sihat. Okey, tanpa membuang masa lagi, dia bergegas untuk ke kelas. Cepat betul Ashwin bersiap, tak apa. Sementara tunggu dia bersiap, saya ingin menceritakan serba sedikit tentang Ashwin. Ashwin datang dari keluarga yang susah. Keluarganya menetap di Johor, jauh. Dia berazam untuk membantu keluarganya dan mengubah kehidupan keluarganya dengan lebih senang. Itu memang cita-cita anak-anak kita, untuk menyenangkan para ibu bapa menjadi lebih senang pada masa depan. Itu saja yang dapat saya ceritakan. Ashwin juga telah siap untuk ke kelasnya. Jadi, beginilah kisah Ashwin di MSU. Selamat menonton. Selamat. What? Alah, tak sempat lah. Aduh, jangan ni. Macam esok lah. Jom, esok. Jom. Keesokan harinya. Ha, dah honor sampai tu. Woi, tanya. Yeah.
Eh guys, dah dah lah tu. Kesian Yashri. Kan dia kan? Tak, korang ni Yashri bully dia je. Kau, dia ada pernah bully kau ke? Tak ada kan? Apa salah korang? Kau tak ajak kau kan? Rizwan tahu dia yang bully tu salah. Dia tahu kenapa you orang tak tahu. Memang bully tu salah lah, tak baik tau. Dia boleh fikir dengan mata, you orang tak boleh fikir ke? Kenapa you orang bully dia? Kesian lah dia. Dia pun ada perasaan. Semua kena tolong dia mak. Kalau dia ada masalah. Tapi korang semua bully dia buat apa? Sedih. Mantap! Betul orang kan? Alah, ni tak angkat pula. Okay. Weh, Afiq. Nampak tu? Alah, asyik pula. Kau tak boleh hidup ni. Kalau Afiq tak kisah, aku boleh tengok lah. Ha, boleh, boleh. Tengok lah. Masya Allah. Okay, Ashwin dah boleh hidup lah. Hidup kan? Ha. Jadilah seperti pokok. Saat orang membaling batu kepadamu, kau balasnya dengan buah yang ranum. Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Thank you.
Ajar Ashwin sekali. Kenapa dia orang macam tiba-tiba? Main je lah. Kenapa kau ajak dia tu? Asal, kenapa kau tak suka dia? Biar dia main sekali. Hei, tengok macam ni, Li. Li, jom Ali. Apa khabar Ashwin? Hello Ashwin, nice. Ready nak main ni? Jom lah jalan kita orang. Tak baik keluar je nak? Okay. Tak baik tu. Cara inilah yang perlu kita semaikan dalam hati rakyat-rakyat Malaysia. Berkawan tidak kira kaum. Hebatkan negaraku. Ali.